Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Umi Nung di RSNH TV. Hari ini kita akan membahas tentang anyang-anyangan bersama Dr. Amalina Ratnanase. Dok, anyang-anyangan itu apa sih? Terus penyebabnya apa? Penanganan awalnya kayak gimana sih? Jadi anyang-anyangan itu sebenarnya bahasa Jawa ya, yang artinya biasanya kencingnya itu akan terasa tidak lancar, kemudian bisa juga disertai dengan rasa panas pada saat buangnya kecil. Untuk penyebabnya apa sih, Dok? Penyebabnya macam-macam. Satu, bisa jadi karena ikut saluran kencing. Kemudian dua, karena batu saluran kencing juga bisa. Yang ketiga, karena pembesaran prostat bagi laki-laki juga bisa. Untuk tahu lebih pasti penyebabnya, memang harus dilakukan pemeriksaan tambahan, bisa melalui USG atau pemeriksaan. Lalu untuk penanganannya gimana, Dok? Penanganan awal, betul ya? Untuk penanganan awal bisa jadi dengan karena penyebabnya seringnya biasanya ikut saluran kencing ya. Jadi bisa minum air putih lebih banyak daripada biasanya, minimal 2 liter ya. Bisa lebih kalau misalkan berat badannya lebih. Kemudian berat itu bisa konsultasi lebih lanjut ke dokter. Terus kapan sih kita harus pergi ke dokter? Kalau misalkan penanganan awal tadi tidak berhasil, misalkan saya sudah minum air putih banyak kok tidak berkurang ya gejalanya atau mungkin malah bertambah, dan nanti bisa menghubungi dokter terdekat untuk dicari tahu penyebab lebih lanjutnya dan terapi yang tepat. Untuk kaki yang diikat pakai tali atau apa itu bisa mengobati anyang-anyangan nggak, Dok? Sebenarnya itu mitos ya, gitu, karena kaki tidak ada hubungannya dengan bagian saluran kencing gitu, jadi itu hanya mitos saja. Terus satu lagi, Dok, yang sering ditanyakan, kalau keseringan berhubungan suami istri, apakah itu bisa menyebabkan anyang-anyangan, Dok? Sebenarnya tidak langsung gitu. Jadi kalau misalkan berhubungan seksual terlalu sering gitu ya, dalam artian mungkin lebih dari 1 sampai lebih dari 3 kali seminggu misalkan, atau mungkin frekuensinya banyak, tapi selalu memperhatikan higien atau kebersihan di area genital, itu akan meminimalisir terjadinya infeksi saluran kencing. Tapi kalau misalkan pada saat proses berhubungan intim itu tidak memperhatikan higien atau kebersihan di jalur dan bagian genital, akan memungkinkan bakteri itu masuk ke dalam saluran kencing. Karena sebenarnya kan beda, kalau di perempuan tuh beda lubang ya, gitu, beda. Tapi kan berdekatan, jadi kalau misalkan memang kurang dalam kebersihannya, bisa jadi salah satu faktor risiko untuk jadi infeksi saluran kencing, tapi tidak selalu. Wah, alhamdulillah lengkap sekali ya penjelasan dari Dokter Lina. Terima kasih, Dokter. Yes, ya. Kita kembali lagi di RSNH TV selanjutnya dengan edukasi-edukasi yang lebih menarik. Assalamualaikum.